Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kan kawan. Ini hari itu siang hari ya, dan hari ini tuh cuacanya mendang-mendung, panas. Dan Yuni sedang gak di rumah ya. Pintunya ditutup. Ini gak tahu kemana. Tadi tapi udah saya VA ya. Dan ini alhamdulillah sisa dagangannya alhamdulillah masih lumayan. Dan tuh ternyata Yuni kan kawan. Kawan Mbak Arin? Oh ya kawan, ini sebelum lanjut nonton videonya, saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang selalu menonton dan mensupport channel saya, Mas Loto Channel. Dan saya doakan agar teman-teman sehat selalu, rezekinya lancar, selalu dimudahkan dalam setiap urusannya, menyerap alamin. Dan ini saya terus terang satu kelaparan ya. Lapar nih saya. Lah kok ngenteni iki tontonan kok lonjarmu gawakno. Ki apa iki? Gule. Gule iki apa? Iwak wedhus. Iwak wedhus. Wah, lah iki genah arep. Mangkano kuwi. Dak enek critane ndak arep. Aku masak jangan kacang. Lonjo kok seneng. Lek kuwi yo jelas. Dan saya juga bikin kota di rumah Mbak Arin. Gulenya tuh satu wacan aku udah dene kon gowo sak mene. Wah, iki edit aku. Wes tak gowo sing muke. Lah kok yo galuk-galan. Sayur kacang. Aku mendengin ini. Sampai berarti punya rumah masak. Urong. Nah, tapi enak kan dia kalau dekat tetangga itu banyak ya maksudnya tetangganya sih sedikit sih ya masih padatan di kota ya. Kan, yo, tapi di sini tuh Mbak Ros udah biasa. Ya cuman beberapa orang aja ya. Ya gelem nyonggo ngono enggak apa-apa. Ini tadi tuh alhamdulillah ada orang baik juga ya. Tadi tuh dagangan saya ada yang jatuh di Uber terus diuncal nih. Soalnya jatuh terong. Ya alhamdulillah maksudnya gini loh. Kok ya masih ada orang baik gitu ya isian. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Ya kadang yo jenenge kok mun lek tanduran dhewe kadang nantur jagung ya tukul tukul suket kok iso. Dan tadi kan ya alhamdulillah yang sisa tinggal ini dari kemarin belum laku ya. Kentang masih 3 harga tetap 2,5. Wortel alhamdulillah bawa 2 tinggal ini aja 1, 2, 3, 4. Masih 4 nih 1.500an tetap ya. Kalau untuk rebung soalnya di sini juga udah mulai langka. Biasanya yang segini tuh 1.500 sekarang 2,5. Alhamdulillah. Naiknya 2,5. 1.000 naiknya ya yang ini. Terus kalau yang tomat, tadi tomatnya saya bawa 2 jenis nih. Merah sama yang hijau. Soalnya tadi saya bawa tongkolnya juga ya lumayan lah ya. Jadi takutnya nanti kalau buat sayur biasanya tongkol tuh sama tomat hijau. Jadi saya bawa tomat hijau, ternyata tomat hijaunya enggak laku. Yang laku cuma tomat merahnya aja. Ini saya jualnya 1.000-an ya. 1.000? Soalnya harga tomat sedang murah. Entah jajan nih. Dan bunguk ini tadi saya jualnya 2.000-an alhamdulillah belum laku. Enggak laku ini tadi ya. Terus kalau kelapa alhamdulillah masih 3, berarti laku 3 ya. Saya bawanya 6. Sama terong lalap saya bawanya tadi 2 ambyok. Berarti sisa kayak kelong papat paling. Terus ini kalau yang kemarin belum laku ya, tinggal 1. Terus ini saya bawa 2, cuman laku 1. Ini saya tadi jualnya 1.500 kalau enggak salah ya. Enggak, ini 2.000 saya tadi jualnya. Berarti nganu iki kon ning wong desa ya. Duh, iki kon ning bakul tempe menjes. Oh, kan biasanya nggo karo uceng to. Yo garek loro ngono. Terus ini saya jualnya 2.000 ya. Ini. Kalau untuk ayam potong tadi saya dapat pesanan 1 kilo, 1 kilonya di sini 38.000. Harga ayam sedang booming. Mahal. Terus besai saya tadi jualnya 3,5 ya. Berat tapi. Nih. Terus untuk pare 2,5 tetap, timun tetap 2.000, tapi meskipun penampakannya seperti ini kan kawan ya, jangan salah sangka. Kalau yang ini dijamin masih muda. Jadi enggak mubazir, enggak ada yang kebuang. Mungkin yang kebuang yang ini ya, bonggolnya pahit ini ya. Tapi yang lain tuh yang dengan tengahnya itu isinya itu masih namanya jenenge si enom, isi kelunyum. Terus terang dulu Dik, cium Dik. Njero Dik. Lah jenenge ceplok terus tak nguncalne terus tak anu. Jenenge ngapunten jenenge nguncalne mawon, Pak. Jenenge nguncalne terus dicalne tak anu tak jikok terusan. Lah timbangan dalam gangga ana timbangane wong mandek. Timbangane wong mandek aku mesakne. Ya alhamdulillah. Lah ya. Terus tadi itu alhamdulillah banget. Sayurnya tinggal itu aja kan kan ya. Tinggal dikit banget.
aku mungkin ngampe boneng pasar ki 100 piro nu ya ampean. Kurang-kurang malah tambah boneng. Kemarin tuh saya bayar semua ya, yang 68.000 itu saya bayar semua. Setelah itu tadi tuh saya ngampe bon lagi 100 piro ya. Ayo. Aku gede-gede kok ampean. Perasaanku gue aku ki tendi ingi ki badi ini ki wes entuk duit. Kok jek boneng. Lah kok sih tambah boneng. Iki piye ceritane? Ya soalnya itu yang pertama bawanya agak lebih banyak, yang kedua di buku Pandora ya. Buku Empu Som, Empu Kitab Somala. Apa kuwi? Pandora Kitab Somala. Lah biasanya kan piye eleh ning catatan. Jadi catatannya dinamakan Empu Kitab Somala ya. Ya biasalah ya di sini itu kan ya di desa itu. Terus ini untuk jajannya bener-bener amblas, tinggal apa itu namanya tape aja ya. Ah ini kan ya saya jualnya berambang bawang merah ya segini 6.000 sekarang bawang merah, harganya, cakep mahal. Terus ini juga 6.000. Terus kian berambangnya. Ini Mas R loh, lagi belanja. Aku belanja ini Mas R tuh nggak? Ambek Lombok. Lombok. Heeh. Sampeyan golombok isan? Heeh, golombok. Lah aku go sekilo takut dedek 10. Ya omong-omongan nyuwate. Terus aku budal susu gendadapan sampai 6:30 lagi metu ke pasar aku. Oh. Nyangkruk karo Mas R. Lah malah Mas R ora rokan sih to. Waduh Mas R iki sing angkruk kesuwen aku. Mas R tuh saudara dari Sumberago gitu. Heeh. Itu buka bidak di Sludoyo. Tapi alhamdulillah dagangannya termasuk mereng semua. Ya? Cabe di pasar 18.000, saya dikasih Mas R harga 13.000. Alhamdulillah. Jadi 1 kilo, jadi piro don? 10 ya Mas R. Wah, kemlelet aku. Jadi 10 terus saya jualnya 2.000-an ya. Nanti teman-teman bisa ngitung. Jadi kalau harganya 1 13.000 jadi 10 berarti 1.300. Saya jualnya 2.000-an rata. 100 kali 10. Berarti 10. Alhamdulillah. Ya seperti itu kan ya. Ya jadi mohon maaf. Ya terus nang ngetek iki. Saya itu heeh. Kan hati to, Mas. Mungkin untuk yang gelem kan ya uwe. Nanti untuk yang dengar, "Wah, Mas Ronto badine kok akeh men." Mohon maaf, saya pas pumpung ada kesempatan. Soalnya di penjual lain tuh harganya 18.000 ya. Lah ya uwe. Jadi pas ada kesempatan sekalian tak buat ngepok mentong. Ya enggak sih kalau nah, belanja enggak datang dua kali loh. Soalnya kalau belanja di tempat lain itu juga 18.000 loh. Jadi kan yo mungkin nganu Mas Wijan. Trik. Soalnya kan masih baru. Terus yo wong ngomong kata langganan dong. Malah bakulnya tidak rego biro 12. Wah kurang ajar Mas Eri. Ngono nawane aku loh. Bakul nganu muka tak bon yan 16.000. Wah totalnya baru kumis 100 biro ono yan. Beh. Aku yo heran. Ya, insya Allah. Soalnya baru dua kali ini ya saya bon di pasar tuh. Bian-bian ini lali, lali. Ngono ya. Kadang bakulnya tuh kadang lupa ya. Yang pertama kadang lupa. Yang kedua tuh bakulnya nggak mau apa jenenge? Nggak mau. Masih tahu. Orang nggak gelemaran ini. Gak mau balik ke tempat saya lagi diambil besoknya lagi seperti itu. Jadi. Ya baru dua kali ini saya ngalamin bon banyak banget 60 kemarin 68.000 kalau tadi belum saya total ya 100 berapa gitu. Ya namanya jualan. Soalnya kemarin kan nggak jualan terus sama Yuni uangnya jualan tuh digerogoti. Kok dibuat digerogoti kok? Titik nyaure. Nggak pas. Ya berusaha lagi dari kon nol sih modal dari bawah lagi. Ini alhamdulillah tempenya habis nih besok saya nggak mau dibawain beras kencur lagi ya soalnya beras kencur itu jarang laku ya di sini. Paling yang laku kunir. Enggak sing sing laku kunir malahan sing kunir. Terus tongkolnya saya tadi bawa 2 ikat alhamdulillah udah habis juga. Terus tadi dapat pesanan juga udah. Eh ki jamur dek. Ki jamurnya apa pokoknya aku nih. Jamur ki. Loh. Bisa kena dipasak ora? Ora kena iki. Mosok ora kena? Wis koyo ngene. Digoreng-goreng? Enggak kena iki. Rasane ndak enak ya? Enak kecut rasane. Piye? Lali aku dingin jan. Lah nyak iku nyapa kok dipasang ning kono ki ya? Ora kelingan nek enak jamur sih an. Paket wis teko? Wis. Alhamdulillah. Ini sih gitu, Cikun. Nek kakak saya tadi belanja, saya tanda gini ya.
Tinggal kan ya. Rumah yang sana itu tingkat ya. Jadi kelihatan tinggi, soalnya tingkat. Dan tukang-tukang, alhamdulillah paket saya udah datang. Jadi mungkin nanti nggak usah, apa itu namanya, biar nggak mogok-mogok lagi ya. Alhamdulillah. Paket ya, boy. Gue paket apa itu namanya, keran motor ya. Jadi biar nanti kalau ngotor tinggal ditutup gitu aja. Nanti. Coba saya zoom. HP-nya kok Cita? Ah, tukang kan ya Fabila malah di sana. Tuh Fabila mana-mana. Malah mainan terus kono kayak ngapain lo kayak? Kayak muter-muter lo Gran. Mean? Soalnya HP. Soalnya HP-nya itu disita ya Fabila, jadi ya. Jadinya enggak disita mainan HP di rumah. Oh ya kawan nih, sekali lagi mohon maaf video terakhir sampai di sini aja dulu ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang selalu mensupport dan menonton video-video saya, Mas Lonto Channel, dan saya doakan agar teman-teman sehat selalu, rezeki dan lancar, selalu dimudahkan dalam setiap urusannya, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.